Assalamualaikum teman-teman semuanya. Nah, kali ini kita akan mendownload sertifikat yang kita dapatkan dari kartu prakerja ya. Nah, ini bisa dua metode sih sebenarnya, baik itu dari prakerjanya atau dari tempat kita kursusnya gitu ya, atau tempat kita belajarnya di mana gitu. Oke, selanjutnya kita login dulu ya. Nah, setelah login, nah kita login dulu ya. Oke, lalu kita checklist, lalu kita masuk seperti biasa ya. Ambil verifikasi kode. Oke, kita klik semua. Oke, setelah masuk ya. Oke, ini langsung masuk ke sini ya. Ini yang belum selesai ya, kita klik kembali aja dulu. Oke. Seperti ini ya teman-teman, lalu kita klik pelatihannya. Nah, ini ada pelatihan yang belum kita ikuti, kita tinggal klik di riwayat pelatihan. Nah, ini ada yang udah selesai, yang di bawah saya udah selesai. Kita tinggal klik sertifikat ya. Jangan lupa untuk di download dan tinggal dibuka sertifikatnya. Oke, udah selesai ya teman-teman, seperti itu untuk downloadnya. Ini udah bisa di print atau digunakan oleh teman-teman. Oke, seperti itu ya. Untuk menurutnya, silakan jika ada pertanyaan silakan di komen aja di bawah. Terima kasih.